kesempatan itu setelah dan sebelum. Jadi kita sebetulnya pagi ini nanti juga disemprot lagi nanti siang. Jadi pagi sama siang. Dan juga nanti bergilir jam siang malam juga ada penyemprotan. Terus untuk sanitasinya kita pasti dapat bantuan juga. Soalnya di sini MCK-nya cuma 2 orang, jadi terbatas. Gak ada juga ruang isolasi.